Halo teman-teman. Buat kalian yang baru lulus SMA atau sederajat dan akan melanjutkan ke jenjang kuliah, wujudkan cita-cita kuliahmu di kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Perguruan tinggi swasta terbaik di Maluku, Maluku Utara, terakreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bagaimana cara daftarnya? Pertama, calon mahasiswa menyiapkan berkas terlebih dahulu. Kedua, calon mahasiswa membuka website admisi.umu.ac.id, kemudian pilih menu daftar. Ketiga, calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran dapat melalui teler atau transfer ATM ke Bank Syariah Indonesia BSI dengan nomor rekening sebagai berikut. Biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Selanjutnya, calon mahasiswa konfirmasi pembayaran dan pendaftaran ke salah satu kontak person Biro Penerimaan Mahasiswa Baru untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan password. Kemudian, calon mahasiswa masuk kembali ke website admisi.umu.ac.id. Kemudian, pilih menu login untuk mengisi biodata formulir dan mengupload foto 4x6 2 lembar foto berwarna. Selanjutnya, calon mahasiswa mencetak bukti pendaftaran. Kemudian, calon mahasiswa menyerahkan berkas-berkas pendaftaran di Biro Penerimaan Mahasiswa Baru. Berikut berkas pendaftaran, fotokopi ijazah dan SKHU yang telah legalisir masing-masing 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, pas foto terbaru warna ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar, dan terakhir surat izin belajar dari instansi tempat bekerja bagi yang sudah bekerja. Calon mahasiswa mengikuti ujian tulis, ujian wawancara bagi yang sudah bekerja, dan calon mahasiswa mendapatkan hasil kelulusan melalui Biro Penerimaan Mahasiswa Baru. Kemudian, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan, dan terakhir, calon mahasiswa bersiap mengikuti perkuliahan. Ayo, tunggu apa lagi? Gabung sekarang! Segera daftarkan diri Anda, gabung dengan ribuan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia dan luar negeri. Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Unggul, inovatif, dan islami.